tas-tas dikeluarkan oleh Murphy di area tengah walai. Ini dia tas-tas dibalas tas-tas oleh cewek juga. Ini dia lagi tas-tas ada cewek. Masih bisa untuk cabut dia. Masih ada purify soalnya, tapi masih ditahan walai. Ini dia Murphy udah mulai masuk ke dalam area pertahanan blue buff yang dimiliki oleh Onyx. Murphy bisa kan ditahan. Sedikit lagi darah ini dimiliki oleh cewek. Cewek pun harus mundur. Painnya pun harus mundur karena gak bisa memaksakan keadaan. Benar-benar dicakar saja dan balik lagi. Ya ampun. Coba untuk mengharas ke arah Triad. Fai, di arah tengah. Dengan kusir, dia langsung jadi anak nongkrong lagi. Dapatkan darah tambahan dengan kopi hitam di tangan kiri. Iya, itu dia. Quick ten jong kopi ya. Jongkrong nongkrong kopi yang bisa langsung menambah darah dari Pai. Sementara Murti langsung aja memberikan cakulan terhadap cewek. Sedikit lagi yang biasa bisa. Untungnya cewek masih bisa kabur menaikin bulan sabit yang dia buka. Calvin, wow, masih bisa untuk ya, survive ampun. Tadi. Leo Murti ya. Di arah rumputan tidak ada flicker. Itu dia diputar dijilat dilepehin Detonal Welcome langsung menelan bulat-bulat Leo tas-tas Murphy. Detona lapar dia langsung makan daging Leo Murphy. Yap kenyang. Kakene iku nganu hero. Sama force dikeluarkan tapi Zans lebih memilih untuk mundur lebih dahulu dan juga ada satu Titan Revenge yang gagal mengenai ke arah Roger. Yes, merama cewek tidak ada purify. Ada Ahmad menjadi burung di sana yang bukan burung papua. Ya, dia pengen dapetin point kill terhadap seorang Ahmad Maman Abdurrahman dan langsung dia terbalik di arah Tasya Satya mencoba untuk bertahan sabar buat dan langsung fight. Dia ada sengkrongan berhasil mengamankan seorang Sun. Wow, Sunnya terkena damage yang begitu banyak sehingga mengakibatkan tadi Azaman Force dikeluarkan tapi itu pun tidak bisa menyelamatkan diri Sun dari gempuran Alter Ego. Yes, Ahmad dengan rifle-nya coba-coba di keratan lawanan dengan anti-mage yang tidak bertemu dengan Udil kali ya. Sang sahabat yang berkisahnya ada anti-mage dilihat lagi ya, masih coba untuk Udil lagi, satu ya jadi arahan disedot lagi SP yang dimiliki oleh lagi. Minion-minion semuanya disedot kehabisan darah. Tapi sekarang kita lihat ada Jurassic Park, ada adegan telan-telanan kasus saat lagi masih terjadi. Ini dia dimakan, diputar dijilat dilepehin dan langsung Bootsnya tidak ada pikir mengarah ke serang Udil ya dan bahkan masih bisa survive. Udil yang menjadi bola-bola lucu berwarna kuning Leo Murphy tas-tas dia rasanya mengajak cewek lagi menarik Leo Murphy enggak sampai dan masih di saya hidup Calvin, wow, dipaksa. Ini dia dipaksa zaman Paul yang dikeluarkan. Tas-tas, tidak takut dia. Santuy jalan lagi dan mencet regenerationnya. Gila ini, walaupun habis kalah tapi tampaknya anak-anak Alter Ego sudah mengembalikan moodnya. Dan Leo Murphy ada anti-mage di sana, satu lagi Udil berhasil mengamankan anti-mage satu untuk satu. Benar sekali, walaupun Ahmad harus menjadi korbannya tapi tidak yang mereka bisa menukar. Itu dia Cornet, kita lihat aja udah ada blue buff yang akan di-invent habis oleh anak-anak Alter Ego. Yes, blue buff, ada Silly Boy juga. Yang mana sekarang banget masih belum bisa untuk didapatkan sama Harithnya kali ini. Langsung di retribution diamankan gitu saja. Total juga belum muncul. Masih mencoba untuk bersihkan minionnya di arah atas ya cewek. Calvin wow Winata. Nampaknya akan berhadapan dengan Leo Murphy di arah atas. Dihajar pelan-pelan sudah level 6. Dimandiin tapi Sakya udah 6. Dan di arah tengahnya ATB. Mau kemana gak bisa kemana-mana walai. Damage-nya dari Sang Mage Udil dan juga Ahmad terlalu besar. Leo Murphy bersama dengan cewek. Tidak ada ultimate. Dipaculkan dan langsung Leo Murphy si tas dari Alter Ego menunjukkan performanya benar-benar rusuh banget dan langsung mengganggu pergerakan dari anak-anak.
Panasonic Esports mendominasi alter ego. Permainan yang sangat cepat mereka pertontonkan. Satu tertarik di bagian atas dan bawah juga sudah sama-sama runtuh. Tapi sekarang ada tabrakan yang terjadi. Pai dengan skusir, skuter, pasir, orang di belakangnya kelilipan, semua berhasil kabur. Yes, benar sekali. Di arah tengah masih mencoba untuk hajar pelan-pelan, dipacul lagi oleh Murphy. Masih ada Flicker, masih satu dimakan, didilat sama detonanya. Ditabrakan ke tembok Leo tanpa Murphy. Masih bisa kerumput, masih bisa survive. Dan ceweknya juga di arah belakang masih bisa hidup. Santuy mereka berdua malai. Benar sekali, ada missile expert dikeluarkan tapi nggak ada yang tertarik. Cukup besar sekarang boot-nya. Akankah kehabisan stack dan kembali mengecil karena harus kehilangan begitu banyak lemak yang ada di tubuh dari barat. Benar, Mandiri Turtle Camp sudah mulai muncul di menit 6.31. Sally Boy-nya masih well form banget dengan 2 point kill tambahan subs-nya yang sekarang berbeda 3 level dari seorang Sally Boy. Boots Flicker ke belakang, ditabrakkan karena temboknya Pai-nya masih bisa menjadi anak tongkrongan tapi terkena stun di sana. Quicksand Guard-nya digagalkan, Meteor Shower-nya karena yang salah dan masih tas-tas dari Leo Murphy dengan menggunakan speaker alter ego-nya. Alter ego go 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 tas-tas go 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 goyang apa apa alter ego go 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 disamperin atas dari Leo Murphy-nya digangguin banget. Ini Cyborg-nya berhasil dari Leo Murphy-nya, tasnya dihajar ada Sally Boy. Digaruk-garuk, killing speed dapatkan alter ego, go, dan double kill dari seorang Sally Boy. 2, bahkan 3 dari Onyx Esports disumbangkan dalam 1 city fight saja. Wow, dan Blue Bomb pun masih berhasil menjadi milik dari anak-anak alter ego. Dan sekarang, alter ego, go. Ini kurang 1 dan, mana nih ya? Nunggu di tengah lagi, belum ada lagi. Ya ampun. Itunya juga masih belum keluar. Biasanya itu udah combo mount dari Leo tas-tas Murphy ya. Ya ampun. Memang benar-benar membakar jiwa, menyerang psikis dari anak-anak Onyx Esports. Benar, sudah aku bilang ada dua kondisi ketika kalah turun ke lore bracket. Yap. Kayaknya sekarang mereka lagi panas, benar-benar panas. 14-4 kedudukannya sekarang di game yang pertama. Tapi ingat, ini Mobile Legends masih bisa dikembalikan keadaannya jika ada mineral mistake yang dilakukan oleh salah satu tim Pai-nya. Terkena damage sudah cukup banyak di sana. Berice strike ya Udil mencoba menghajar, masih ada Flicker menghindari meter shower-nya. Cukup baik gocekan dari Lunox Udil yang sangat imut di sana. Leo Murphy lagi-lagi spam Flicker-nya di pacul-pacul-nya, digangguin Harris-nya. Tas-tas-tas-tas tidak takut nongkrong di depan Leo Murphy-nya. Masih tas-tas lagi mengganggu, membuat para Onyx Esports harus balik ke arah belakang dan cuekin Leo Murphy-nya. Ini Leo Murphy lagi dan lagi sikis dari Onyx Esports diserang. Dia sama sekali tidak takut. Semua damage yang dikeluarkan ditelan dan sekarang Sally Boy udah mulai hadir. Udah ada Parsia juga, Adi Pacul, ada Tana Welcome. Sekarang langsung menelan aja karena dan semua terbakar di sana. Tiba-tiba ada Pai dengan menggunakan resistance stomp-nya. 3 hero dari tim Onyx Esports satu hilang tanpa bantuan Lord yang terhormat di arah atas. Ini bisa tarik ya, diamankan minum saja. Like a pulse, tapi di sini belum ada minion masuk. Dan bahkan kita ke arah Sally Boy dan mereka boil memilih untuk ke arah tengah sekarang. 10 detik lagi untuk pemain Onyx Esports akan kembali hidup di Land of Dawn. Mencoba untuk mengkikil di sini saja. Ini bisa tarik ya, Abi Meja. What the? Dan bahkan ini bisa tarik ya, juga harus hilang. Tanpa bantuan Lord, ini gila. Alter Ego marah, benar-benar marah walai. Alter Ego ngamuk, ngacak-ngacak pertahanan Onyx. Kurang dari 10 menit, 2 inhibitor berhasil ditumbangkan. 2 pertandingan terakhir di regular season antara Alter Ego versus Onyx selalu dimenangkan oleh Alter Ego. Wow, akankah ini menjadi kemenangan ketiga untuk Alter Ego? Kita saksikan aja atau ini akan menjadi kemenangan untuk Onyx Esports. Yes, Lord. Berwarna ungu janda sudah mulai jalan di arah dunia lain. Sedangkan di arah bawahnya,
sudah berkumpul. Leo Murphy menjadi di sini paling depan, mencoba untuk side war lagi kah? Belum ada tas-tas dikeluarkan. Kill tambahan dari Hildanya. Tombolnya ada di sebelah kiri, recall gede banget di jari jemari Leo Murphy. Mencoba untuk berada strike, mencoba untuk nge-charge dari Briannya. Lebih milih untuk mundur ke arah belakang, tapi Besudetnya sudah mulai di-hit. Tapi Lordnya harus hancur. Minionnya belum masuk lagi. Sally Boy yang mencoba untuk fokus, belum ada minion wave. Anti-mage-nya sekarat banget, mencoba untuk diajar lagi. Tapi tampaknya di sini masih bisa ditahan. Tersisa 2 orang, Udil. Sally Boy masih bisa untuk menandang sunset triple kill. Sally Boy mencoba untuk dapetin satu lagi. Dan bahkan Mediac dari seorang Harris-nya. Tanpa ada blue buff, tanpa ada red buff, tanpa adanya apapun. Hanya bermodalkan skill-skill dari jari jemari Sans. Mantas anak didik dari Profesor KB. What? Padiak yang didapatkan oleh Sans. Kita lihat sebuah momen yang bisa dibilang ajaib tanpa adanya blue buff dari tadi. Dua inbeta tarik sudah tumbang. Satu inbeta tarik terakhir pun tadi sudah tumbang. Tapi dia malah mendapatkan Maniak. Ini dia replay by Ang. Oke, satu orang. Nah, triple kill. Menyisakan Brilliant Avoider. Udil dikit lagi. Maju ke depan. Provision kena semuanya. Wow. Ini pelan-pelan Harisnya mendapatkan gold yang sangat tertinggal di awal-awal. Walaupun levelnya beda, masih gak jauh banget sama Sally Boy-nya. Berubah sang Sheridan. Cuma tempat di Tasya! Gak bisa bertahan, si Messi juga harus tumbang putnya. Detona mau kemana? Mau makan siapa? Karena masih Kuldan ada Leo Burby yang satu ya. Jadi yang jalan lagi-lari lagi mengincar karena cewek. Calvin, Wawa, Winata. Dan juga Rian berduaan saja. Gimana caranya mereka mendefense? Belum ada minion wave. Sudah mulai masuk. Mencoba untuk langsung bertiga saja. Satu kotak pulsnya hilang. Rian juga harus hilang. Cewek versus everybody. Leo Murphy tidak perlu pulang dan hanya recall di depan. Minion wave yang sudah mulai masuk. Alkari Rico akan mengamankan game yang pertama. Lihat wipe out tadi di radia. Alter Tantan Ego Esports. Wow, Alter Tantan Ego Esports. 12 menit game 1 selesai. Wow. 12 menit ketika mereka sudah menjalani game 30.